Pemerintah Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat menggelar seleksi tilawatil Quran dan hadis STQIHA ke-10 Selasa malam. Mengusung tema membangun generasi Qurani Polman Rakyat Sejahtera, event 2 tahunan berlangsung meriah. Nantinya para pemenang dari lomba tilawah anak-anak maupun dewasa dan Hifzil Quran serta tafsir bahasa Arab akan mewakili Kabupaten Polman di tingkat nasional yang akan digelar di Jambi. Diikuti oleh 188 orang peserta dari 16 kecamatan. Mereka merupakan Qori-Qori'ah, Hafiz-Hafizah, dan Musafir-Musafirah terbaik dari seluruh penjuru Polewali Mandar. Melalui kegiatan ini, diharapkan menjadi jalan mengedukasi umat untuk semakin mencintai dan membumikan Al-Quran dan menerbitkan generasi muda untuk meningkatkan kesadaran beragama yang lebih humanis. MTQ itu digelar setiap tahun. Hanya dalam perkembangannya kemudian dibedakan antara tahun genap dengan tahun ganjil. Tahun genap itu MTQ, tapi kalau tahun ganjil seperti 2023 ini adalah STQ. Rekapan teman-teman panitra itu 188 orang. Dari 16 kecamatan se-Kabupaten Poliwali. Dari Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Asyiharudin, Tawaf TV.